perkenalkan nama saya Nesya Lestari Sinaga, NIM 20.03.06.139, Prodi Peternakan Stambuk 2020. Di video ini saya akan menjelaskan tentang uji karbohidrat terhadap makanan, yaitu dari Ibu Tati Vidiana Sari, mata kuliah biokimia. Menggunakan bahan nasi, pisang, tepung terigu, tahu, mentega, dan kentang. Sebagai alat, saya menggunakan betadine, sendok, dan air sebagai penguat. Saya akan menggunakan air dan betadine sebanyak 2 tetes. Dari bahan praktikum yang saya buat, saya mendapatkan hasil yang berubah menjadi ungu atau kehitaman adalah nasi, pisang, tepung terigu, dan kentang. Sedangkan mentega dan tahu tidak berubah warna atau tetap menjadi warna betadine. Sehingga bisa disimpulkan mentega dan tahu tidak merupakan karbohidrat. Nah, sekian dari hasil percobaan saya. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.